Tuntutan tu adalah permintaan saya disebabkan beberapa sebab. Dan salah satunya sebab saya pun dengan anak nak meneruskan kehidupan, dan sekarang ni kos, segala kos adalah tinggi dan saya pun perlu. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Pelakon Lufia Omar 38 menyatakan tuntutan RM1 juta terhadap bekas suami Dr. Cik Muhammad Hafiz Cik Baharom adalah jumlah yang wajar demi membayar pengorbanannya selama perkahwinan dan membesarkan anak. Lufia atau nama sebenarnya Lutfiah binti Sheikh Omar berkata tuntutan itu dapat membantu dia meneruskan kehidupan bersama-sama anak memandangkan kos sara hidup pun semakin tinggi. Tuntutan muta'ah itu adalah berdasarkan kepada pengorbanan saya dan apa yang sudah berlaku sepanjang perkahwinan. Dahulu, pendapatan saya kukuh, selepas berkahwin, saya melepaskannya atas sebab-sebab tertentu, untuk bangun balik ia memerlukan masa yang agak panjang. Jadi, saya perlu merancang untuk kehidupan kami, katanya ketika ditemui pemberita hari ini. Lufia hadir ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bersama-sama Peguam Fakhrul Azman Abu Hassan bagi sebutan kes tuntutan muta'ah. Walaupun sudah 3 tahun bercerai, Lufia mengakui baru sekarang dia bersedia untuk membuat tuntutan di mahkamah bagi mendapatkan pembelaan. Penceraian kami pun mengambil masa agak panjang, saya juga perlukan masa untuk buat persediaan mental dan fizikal. Pada masa yang sama, saya juga perlu membesarkan anak, walaupun cuma seorang anak, ia bukan mudah dengan keadaan saya dahulunya seorang artis yang sangat aktif bekerja. Saya tak pernah minta apa-apa pun selama ini walaupun barang, saya beri masa untuk Hafiz fokus memberi nafkah kepada anak, saya pun nak stabilkan diri juga. Bila sudah difitnah, sebagai ibu tunggal, saya mahu mendapatkan pembelaan RM1 juta bukan nilai saya tapi untuk keadilan, tambahnya. Sementara itu, bekas suami Dr. Cik Muhammad Hafiz Cik Baharom tidak hadir ke mahkamah bagi sebutan kes. Perbicaraan bagi sebutan semula kes akan diadakan pada 26 Julai ini. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.